dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengunjung, penonton, pecinta bola voli. Pertandingan lanjutan dalam rangkaian gelaran turnamen bola voli Arkora Cup yang ke-1 tahun 2023 di jam yang pertama pada malam hari ini akan segera kita mulai. Dan kami perkenalkan kepada para penonton pengunjung tim yang akan bertanding. Tim bola voli yang berada di sebelah kanan wasit dengan jersey warna dasar hitam kombinasi putih, merah juga biru. Ini adalah tim bola voli yang berasal dari Jerakah Sambit Ponorogo. Tepuk tangan yang meriah untuk tim bola voli Olympus. Sementara tim bola voli yang berada di sebelah kiri wasit sang rival yang juga pakai kostum warna dasar hitam kombinasi putih. Tepuk tangan yang meriah untuk tim bola voli Depok Putih. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas dalam pertandingan saudara. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kami perkenalkan kepada para pecinta bola voli, pengunjung, penonton yang malam hari ini hadir menyaksikan pertandingan di jam yang pertama yang kita saksikan. Tim yang berada di sisi sebelah barat dan Jerakah Sambit Ponorogo, di mana ada seorang pelatih saudara Arif Wibowo SE, kemudian Rudi Setiawan. Adapun pemain-pemain yang disiapkan dari Olympus Jerakah, nomor punggung 06 Satria, kemudian Alif 04, Anton 03, Hendra nomor punggung 08, Dimas 01, Muri 02. Sementara dua pemain bot yang didatangkan dari tim Olympus Jerakah, pemain nomor punggung 10 Kosim Ponorogo, kemudian nomor punggung 7 Randy Madiun. Itulah pemain-pemain yang disiapkan dari Olympus Jerakah. Sementara yang kita saksikan tengah melakukan pemanasan dengan mencoba ketinggian dan lebar lapangan yang berada di sisi sebelah timur dari lapangan pertandingan pada malam hari ini. Ini adalah tim bola voli Depok Pule, di mana ada pelatih saudara Mutakin dan ofisial saudara Mukira. Adapun pemain-pemain yang disiapkan dari tim bola voli Depok Pule, Rasya 09, Rudi 04, Didi 08, Nova 05, Mohsin 01. Sementara tiga pemain boni yang datangkan untuk memperkuat Depok Pule, Ali nomor punggung 12, kemudian Mancung nomor punggung 11 Tulungagung, Yuda nomor punggung 10 Tulungagung. Itulah pemain-pemain yang disiapkan dari Depok Pule saudara. Dan saat lagi bisa kita saksikan bersama apakah Olympus Jerakah Sambit Ponorogo, apakah tim bola voli Depok Pule yang berhasil menangkan pertandingan pada malam hari ini dan lolos di babak 16 besar. Kita tunggu sesaat saudara, rangkaian gelaran turnamen bola voli Arkora Cup 1 2023 di jam yang pertama pada malam hari ini. Kita tunggu sesaat. 6 pemain segera dipersiapkan untuk line up di set yang pertama oleh ofisial masing-masing tim. Dan sesaat lagi bisa kita saksikan bersama saudara, apakah Olympus Jerakah, apakah Depok Pule yang berhasil menangkan pertandingan pada malam hari ini dan lolos di babak 16 besar. Ya baik, 6 pemain sudah masuk di lapangan pertandingan. Pada petugas lapangan dipersilakan untuk bersiap di tempat tugas masing-masing. Dan cek posisi dilakukan oleh wasit 2 untuk kedua tim, di mana dipasang di posisi 4 dari kubu Depok Pule pemain kubu 11 Mancung. Kemudian kita saksikan yang
dipasang di posisi 4 dari kubu Olympus, pemain nomor punggung 02 Uri. Sementara 08 Indra ada di posisi 1. Bola pertama set pertama Olympus. Zandra siap sempurna kali ini dan mancung. Satu sentuhan mampu diblok. Penempatan bola saja Ali dan mengarah ke posisi 5, mampu diterima dengan baik. Mancung. Satu smas keras dari pemain punggung 11 Mancung Tulungagung membuka angka di pertandingan set yang pertama pada malam hari ini. 1-0 Ali sudah terima kali ini. Penempatan bola saja mampu dibaca dengan baik saudara dan Mancung placing mampu terbaca dari belakang garis 3 meter. Randy dapat diterima dengan baik saudara dan kembali satu serangan dari belakang garis 3 meter gagal kali ini. Pemain-pemain oleh bersedangkan untuk mencoba menguasai bola saudara. Angka bertambah untuk Depok Bule 2-0. Ali sudah dilepas saudara dan penempatan bola saja Kose mampu dibaca flashing coba depankan kali ini masuk satu penempatan bola pemain punggung 03 center Anton pindah bola 1-2 Anton satu resep sempurna kali ini saudara dan apa yang terjadi ada satu pelanggaran kali ini pemain punggung 01 Muslim center yang diberikan dari Depok Bule 2-2 kembali kali ini Anton center satu resep sempurna saudara dan keras kali ini ada satu pelanggaran salah seorang pemain dari Olympus saudara pindah bola 3-2 posit dan keras mampu ditahan kali ini coba dikejar posit diarahkan ke tengah tribola Ali dapat terima dengan baik saudara umpankan sebelah kanan pressing kali ini bola masuk satu perempatan bola dari pemain Arkuwo 10 posit 3-3 sudah dilepas saudara satu resep sempurna kali ini penempatan bola saja mampu terbaca dan gagal kali ini double ball Mancung 4-3 Kose sudah dilepas Yuda Mancung pas bola ini saudara bola untuk Depok Bule dudukan 4-4 bola dihadapi Mancung Mancung tinggi datanya bola dan cuas cukup rapat kali ini single block dari seorang Yuda angka bertambah untuk Depok Bule 5-4 kembali Mancung rese sempurna kali ini saudara Randy masih mampu dikembalikan wow satu bola tanggung yang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik salah seorang pemain dari Olympus Draka saudara 6-4 Mancung satu resep kosif dan cuas fastball bola untuk Olympus Draka 5-6 kali ini ada pemain punggung 2 Muri umpankan oh satu pelanggaran kali ini saudara angka bertambah untuk Olympus 6-6 kembali kali ini bola dihadapi pemain nomor punggung 2 Muri satu resep Yuda apa yang terjadi saudara satu pelanggaran kali ini pemain nomor punggung 8 Hendra pindah bola kedudukan 7-6 kali ini bola dihadapi Rudy tinggi datangnya bola dan dari belakang garis 3 meter blessing satu penempatan bola yang sempurna pemain nomor punggung 10 masih 7-7 Satria satu resep Mancung Yuda Tribo dan penempatan bola saja kali ini saudara cukup taktis pemain-pemain dari Olympus Draka 8-7 kembali kali ini Satria lakukan dan dibiarkan begitu saja memang bola keluar saudara tidak bola untuk Depok Bule kedudukan 8-8
Mari kita saksikan Didi. Ready. Bentur net saja saudara-saudara. Bali angka bertambah untuk Depok Pulih 9-8. Didi sudah dilepas dari Sekose Plesing. Satu perempatan bola dari seorang center Anton. Pindah bola 9-9 saudara. Kali ini bola dihadapi Randy. Sudah dilepas dan dari belakang garis 3 meter panjang. Perempatan bola saja saudara. Sehingga kembali bola berpindah untuk Depok Pulih 10-9. 10-9. Yuda. Cuma dengan baik hari ini pemain punggung 2 Muri keras Jose. Bola masuk saudara-saudara. Kembali bola untuk Olympus 10-10. 10-10. Sudah di Pasindra. Anjung. Masih mampu dikembalikan kali ini. Umpan kandang. Blok yang cukup rapat ke minor punggung 2 Muri. 11-10. Hendra. Hendra. Bantal saudara. Terpantar bola saja dan Wasion coba dikembalikan kali ini. Siapa yang dikasih? Mancung. Terpantar bola saja Mancung. Namun apa yang terjadi saudara? Bola jatuh di luar garis pembatas. 12-10. Tim out diminta dari kubu Depok Pulih. 12-10. Pemimpin 2 angka di awal set yang pertama Olympus Draka. Pemain punggung 8 Hendra akan lakukan sesudah dilepas saudara. Satu resep sempurna mancung. Masih mampu ditahan. Kalian coba sodorkan ke depan Plesing. Mengarah ke Busili pada terima dengan baik mancung. Kali ini satu saat dari pemain punggung 2 Muri Olympus Draka gagal bola untuk Depok Pulih 11-12. Ali umpankan saudara Waso Kose. Pindah bola 13-11. Anto setter yang dimiliki dari Olympus Draka. Satu resep pancung dan mancung. Paswol. Pindah bola untuk Depok Pulih 12-13. 12-13 Posit. Resep yang sempurna Hendra. Sebelah kanan Kosim. Dan bola masuk saudara-saudara. Kembali angka bertambah untuk Olympus Draka 14-12. Kosim. Tinggi datanya bola. Terima dengan baik kali ini saudara. Plesing mampu dibaca dan Randy coba diarahkan posisi satu. Masih waktu terbaca mancung Plesing. Dapat terima dengan baik kali ini. Hendri umpankan dari belakang garis 3 meter Kosim. Namun kembali masih mampu dibaca. Masuk saudara. Bola lepas dari pemain punggung 08 Didi. Angka bertambah untuk Depok Pulih 13-14. 13-14 mancung. Konsentrasi kali ini mancung. Siapa yang dituju saudara sudah dilepas. Kali ini Hendra. Plesing. Masih mampu terbaca. Umpankan mancung. Dari belakang garis 3 meter. Dapat ditahan saudara. Dan ready. Blok yang cukup rapat dari pemain punggung 8 Didi. Sehingga kembali angka bertambah untuk Depok Pulih 14-14. Mancung. Dan masih mampu bertahan saudara. Penempatan bola saja. Dan Randy coba diumpankan dari belakang garis 3 meter Kosim. Apa yang terjadi kali ini? Menginjak garis 3 meter saudara. Angka bertambah 15-14. Tip out untuk Olympus Draka Ponorogo. 15-14. Sementara memimpin satu angka Depok Pulih. Berjalan set yang pertama mancung. Satu resep sempurna kali ini saudara. Ras. Masih mampu ditahan. Plesing. Dan umpankan ready. Masuk. Kali ini bola untuk Olympus 15-15. Pemain punggung 02 Muri sudah dilepas kali ini saudara. Dan keras. Dan masuk bola untuk Depok Pulih 16.
15. Rudy. 5 dengan baik kali ini saudara. Osip. Dari belakang garis 3 meter. Dan bisa dikembalikan oleh pemain-pemain 20 saudara. Angka bertambah untuk Olympus 16-16. 16-16. Kembali kita saksikan Mancung. Dan apa yang terjadi kali ini, bola keluar saudara-saudara. Angka bertambah untuk Olympus 17-16. 17-16. Satria. Ras saudara. Namun kali ini cukup rapat. Double block dari pemain nomor punggung 8 Hendra. Juga pemain nomor punggung 7 Randy. 18-16. Balik kali ini Satria akan lakukan sesuai Satria. Satu resep Mancung. Umpankan sebelah kanan kali ini pleseng maksudnya. Namun cukup rapat kali ini blok yang dibawa oleh pemain-pemain dari Olympus. Namun bola keluar saudara. Pindah bola 17-18. Didi. Dah. Bentur net saja saudara, pindah bola untuk Olympus. 19-17. Randy. Minor pun 7 Olympus. Sudah dilepas kali ini saudara. Namun gagal. Mose untuk mencoba menguasai bola. 20-17. 20-17. Kembali Randy. Terima Mancung. Mose. Keras saudara. Minor pun 12 Ali. Bola berpindah untuk Depok Puli. 18-20. Yuda. Suatu resep sempurna kali ini. Kosim masih mampu ditahan dua blok dari Depok Pule. Kembali Kosim melompat, diarahkan ke posisi satu dan bola masuk saudara. Pindah bola untuk Olympus Draka. 21-18. 21-18. Hendra umpankan kali ini di sebelah kanan Ali. Ras dan bola masuk saudara. Pindah bola 19-21. Ali sudah dilepas saudara. Satu resep Hendra Plesik masih mampu terbaca dan Mancung. Namun ditutup rapat kali ini oleh pemain-pemain dari Olympus Draka saudara. Sehingga kembali bola untuk Olympus 22-19. 22-19. Anton Zater yang dipilih Olympus dan quick ball. Satu sentuhan dari pemain Arbo 04 Rudy. Pindah bola 20-22. Bose. Dua dengan Pak Hendra. Dan kesempatan bola saja kali ini. Masih on saudara. Hendra sebelah kanan. Osim mampu diterima dengan baik. Mancung dapat diterima saudara. Dan dari belakang garis 3 meter Randy. Apa terjadi? Coba tarik ke belakang kali ini Mancung. Posisi 5 dan Mancung masih mampu ditahan saudara, umpankan ke sebelah kanan. Hosim dapat ditahan dan Mancung masih dapat dikembalikan saudara. Balik satu sebelah Mancung kali ini. Masih on ke belakang garis 3 meter dan menuju ke posisi 1. Apa yang terjadi saudara? Woi, satu pelanggaran kali ini pemain Arbong 08 Didi. Sehingga bola untuk Olympus 23-20. 23-20. Kosim cuma dengan baik kali ini. Randy dan Mancung Taswo. Bola untuk Depok Puli 21-23. Bola dihadapi Mancung. Sudah dilepas saudara Hendra. Coba dikejar pemain Norpul 3 set Rangkong. Dan Mancung ngarah ke posisi 6 ada Hendra Anton. Jos masih mampu ditahan saudara. Penempatan bola saja. Coba diarahkan ke belakang garis 3 meter. Kosim dan bola masuk saudara-saudara. 24-21. 24-21. Muri pemain Norpul 02. Satu resep sempurna kali ini Ali. Bola masuk dan kali bola untuk Depok Puli 22-24.
Freeport 22-24. Bola dihadapi pemain Kongo 4, Rudy sudah dilepas sudah satu resep sempurna Kalin Satria. Cus! Masih dapat ditahan dengan baik Kalin, coba diumpankan mancung. Dapat dikembalikan mengarah ke posisi 5 saudara dan cus! Keras kali ini Ali. Pemain punggung 12, Depok pulih 23-24. Balik kali ini bola dihadapi Rudy. Sudah dilepas saudara. Satu resep Anton. Resep sayang. Kali ini membentur dua blok yang dibangun oleh pemain-pemain Depok pulih 24-24. Balik kita saksikan kali ini saudara. Bola dihadapi pemain punggung 4, Rudy. Siapa yang akan dituju? Konsentrasi kali ini Rudy sudah dilepas saudara. Ada pemain punggung 7, Randy. Kosim! Dari belakang dari 3 meter dan kembali mampu jeblok oleh pemain-pemain yang dia populi. 25-24. 25-24. Rudy. WSF kali ini. Dan Ras mampu bertahan dengan baik saudara. Coba diumpankan. Pleseng mengarah posisi 5. Siapa yang dikasih Anton Football? Penempatan bola saja saudara dan game set saudara. Yang pertama untuk Depok pulih 1-0. Set yang kedua, cek posisi juga dilakukan dan bola pertama set yang kedua untuk Depok pulih. Hadapi pemain nomor 10 Yuda. Konsentrasi kali ini Yuda sudah lepas saudara. Satu resep sempurna Hendra. Sayang kali ini membentur net saja saudara-saudara. Angka pertama di set yang kedua untuk Depok pulih 1-0. 1-0. Bali Yuda lakukan set. Terima dengan baik saudara dan blessing maksudnya namun sayang. Bola hanya membentur net saja. Angka pertama untuk Depok pulih 2-0. 2-0. Bali Yuda lakukan set. Terima dengan baik Hendra. Osim mampu ditahan dengan baik, coba dikejar kali ini arahkan ke tengah dari belakang garis 3 meter Yuda, dapat ditahan Hendra. Blessing dan umpankan saudara, masih dapat dikembalikan dengan baik. Keras ngarah ke posisi 5 dan tanpa ragu-ragu pemain terpukul 8 Didi. 1-2 Anton Setter belakang garis 3 meter kali ini luar biasa pemain pukul 8 Didi. Kali ini bola untuk Depok pulih 3-1. 3-1 Ali dan Pasion keras saudara mampu bertahan dengan baik. Nova maju Pasbo kembali angka pertama untuk Depok pulih 4-1. Satu Ali juga pemain nomor 6 Satria. Penempatan bola saja saudara, umpankan ke belakang garis 3 meter pressing mengarah ke posisi 5. Ada Hendra dan masih dapat dibaca dengan baik saudara. Keras kali ini main nomor 10 Yuda. 5-1 Ali. Umpankan Anton. Masih mampu ditahan saudara. Ke belakang garis 3 meter. Pemain nomor 10 Yuda. Menurut saya kali ini bola keluar saudara. Bola untuk Olympus 25. 25. Randy. Ras. Dapat diblok oleh pemain nomor 10. Osim. Dan lepatan bola saja saudara. Sebelah kanan mancung, bola diarahkan ke posisi 5 dan satu kontrol bola yang kurang sempurna dari pemain Olympus yang berada di posisi 5. 6-2 Nova. Sayangkan ini terlalu datar dan hanya membentur net saja saudara. Pindah bola 3-6. 3-6 Anton. Satu resep kali saudara. Gam Ras. Did
Didi. Namun sayang bola keluar. Angka untuk Olympus Draka 4-6. Kembali kita saksikan kali ini. Dan Pancu masuk sudah. Pindah bola 7-4. Pemain nomor 11 Pancu sudah dilepas tinggi dan tayang bola dan dibiarkan begitu saja. Bola masuk saudara. 8-4. Pancu. Satu resep sempurna kali ini Randy. Ras. Pasem namun kali ini kembali bola keluar. 9-4. 9-4. Pancu. Resep main punggung 2 Buri. Coba diumpankan Kosim. Tas bola ini saudara. Pindah bola untuk Olympus. Kedudukan 5-9. Bola diarepi Hendra. Satu resep sempurna kali ini saudara Yuda. Dan bola masuk. Satu sentuhan bola dari pemain punggung 08 Didi. Kembali mampu menangkan satu angka untuk Depok Bulis 10-5. Sudah dilepas saudara. Kosim noblok namun bola mengarah keluar. 6-10 Kosim. Suatu resep Pancu. Nova coba diarahkan ke posisi satu. Ada Kosim umpankan penempatan bola saja. Pancu Nova ke sebelah kanan Didi. Penempatan bola saja mampu dibaca. Bola jatuh di luar garis batas. 8-10 Kosim. Didi Pancu dan Jos. Berapa kali ini double block dari pemain-pemain di Pakuli sudah 11-8. Kali ini bola dihadapi pemain di punggung 8 Didi Anton Ras saudara. Semas dari pemain di punggung 6 Satria. 9-11 bola dihadapi Satria. Konsentrasi kali sudah dilepas saudara. Zatra Pancu Nova. Sayang kali ini Ali. Bola terlalu datar dan hanya membenturnya saja. 10-11 satu tim yang diminta dari kubu Depok Bulis. Saudara. Hanya terpaut satu angka saja di awal set yang kedua. Bola dihadapi Satria. Satu resep sempurna Nova menuju panjang dari belakang garis 3 meter namun sayang bola keluar. Kembali angka bertambah untuk Olympus Draka 11-11. Kembali bola dihadapi Olympus Satria. Resep panjang Nova. Gagal kali ini. Usaha dari pemain nomor 8 Hendra. 12-11. 12-11 saudara Musin umpankan mampu terima dengan baik Pancu dapat ditahan saudara dan dari belakang garis 3 meter Kosim Pancu plesing mengarah posisi 5 ada Hendra Anton Juhas masuk kali ini Miner Bung 07 Randy kembali angka bertambah untuk Olympus 12-12 Anton Pancu berhasil namun sayang bola keluar 13-12 Anton center yang dimiliki Olympus masih on saudara umpankan Hendra bola mengarah ke sini badan bola masuk. Angka pertama untuk Olympus Draka 14-12. 14-12 Setter Anton. Satu resep sempurna Didi Pancu Ras saudara. Dan bola berbeda untuk Depok Bulis 13-14 Ali. Resep Kosim saudara mampu diterima dengan baik umpankan belakang garis 3 meter Didi dapat ditahan dan Kosim siapa yang dikasih Nova Ali Pancu bola masuk saudara-saudara balik angka
bertambah untuk Depok Bule 14-14. Ali Besok Valen Satria Pras saudara mampu diterima dengan baik. Lanjut. Nah blocking kali namun sayang pura mengarah ke luar daripada garis pembatas. 15-14. Kembali Ali akan melakukan shot. Satu resep Satria Anton menuju pemain yang berada di posisi 5 titik pindah bola 15-15 pemain nomor 7 Randy dan keras kali ini Yuda kembali bola untuk Depok Bule 16-15 Nova Pasir Pedra Fastball bola untuk Olympus 16-16 bola dihadapi pemain nomor 2 Muri Sabra Sepali Pancung dapat di tengah tahan dengan baik kali ini pemain nomor 7 Randy keras saudara Pasir dan bola masuk 17-16 Muri WSF kali ini Ali Didi satu perempatan bola yang sempurna dari pemain punggung 8 Didi kembali bola untuk Depok Bule kedudukan 17-17 Pancung agak ragu-ragu dan Pancung dari belakang garis 3 meter namun bola keluar 18-17 Hidra datangnya bola Didi hal ini kembali bola untuk Olympus Braga 19-17 satu timot diminta dari Depok Bule Olympus Satria
Woi. Lalu dataran membentur dan saja saudara. 20-24. Hari ini Yuda. Yuda sudah dilepas saudara. Pressure sempurna kali ini masuk. Gos. Mengakhiri set yang kedua. Olympus. Ya, jadi kedudukan set 1-1 cukup berita pertandingan pada malam hari ini. Tiga saudara, sementara kedudukan set 1-1 untuk kedua tim. Cek posisi sudah dilakukan evaluasi dua, di mana posisi 4 dari Tiko Kuli ada seorang Mancuk, pemain nomor 11. Bola pertama set yang ketiga diberikan kepada Olympus, pemain nomor 6 Satria. Tinggi datanya bola, dimana dengan baik Didi Pras, saudara Mancuk masih mampu bertukar kembali opankan dari belakang garis 3 meter Kosim. Tas bola saudara, angka pertama di set yang ketiga untuk Olympus 1-0. Balik kali ini pemain nomor 6 Satria, satu resep Didi opankan sebelah kanan Ali dan penempatan bola saja cukup sempurna. Ali pindah bola 1-1, bola dihadapi Ali. Siapa yang akan dituju saudara? Sudah dilepas tinggi data bola. Rima Indra, pemain nomor punggung 7, Randy. Coba diumpankan kali ini Didi, mampu terima dengan baik. Dan Mancung. Masuk saudara. Boleh angka bertambah untuk Depok Pule, 2-1. 2-1 Ali. Suatu resep Indra, keras football. Akan terjadi kali ini tas bol saudara, bola untuk Olympus gerakan 2-2 Anton Sater, dibantu dengan baik Ali Nova, coba tarik ke tengah Mancung, keras saudara, masalah 3-2, bola dihadapi Nova, bisa terjadi populer. Coba dengan baik Satria dari belakang garis 3 meter Kose 3-3. Mari kita saksikan saudara, bola dihadapi Randy. Coba dengan baik, apa yang terjadi? Ada satu pelanggaran kali ini, bola untuk Olympus Jeraka 4-3. Randy. Pemandangan baik kali ini saudara, pemain punggung 10 Yuda Mancung, coba tarik ke tengah Hendra, flashing mengarah posisi 1 ada Ali dan Jos, ras dari belakang garis 3 meter Yuda 4-4. Kembali Mancung, akan melakukan saya Mancung, sudah dilepas saudara, satu resep yang kurang sempurna pemain punggung 02 Puri. 5-4 Mancung dan apa yang terjadi kali ini, satu pelanggaran lagi Zeter Anton. 6-4 saudara, kembali Mancung lakukan saya kali ini, dibiarkan begitu saja, bola masuk 7-4. Mancung dribble mengarah posisi 5 ada Ali dan flashing, bola masuk saudara. Timon diminta dari kubu Olympus Jeraka, kedudukan 8-4. Bali Mancung sudah dilepas saudara. Satria sudah blocking namun keluar. Pindah bola untuk Olympus 5-8. Boleh. Kembali kita saksikan saudara. Ras. Tendas bol. Kali ini bola untuk Depok Pule 9-5. Pasal yang
9. Hendra Bras sudah blocking, namun lagi-lagi kali ini bola jatuh di luar garis batas. Saudara pindah bola 10-6. Rasya ngeblocking bola keluar, balik pindah bola untuk Olympus dengan 7-10. Masih rapat kali di blok yang dibangun dua pemain, Randy dan juga Anton Setter. 8-10. Masih dimana Didi panjang dari belakang garis 3 meter dan tasbol untuk bola masuk. 11-8 Yuda. Ya, netting bola untuk Depok Pulih. 12-8 Yuda. Berbatar bola saja mampu dibaca. Obarkan. Blessing mengarah ke posisi 1 dan Wasim. Sayang bola keluar. Saudara, kembali angka bertambah untuk Depok Pulih, 13-8. Yuda. Randy dapat ditahan dengan baik. Obarkan Ali. Masuk saudara. Bola angka bertambah untuk Depok Pulih, 14-8. Baik, di pukul 10 Yuda sudah dilepas saudara. Satu resep Hendra sebelah kanan keras, namun masih mampu dibaca dan resep maksudnya 9-14. Satria tinggi datanya bola cuma diri ras kali mancung, namun dapat ditahan dan diobarkan. Fastball 10-14. Satria reserve kali ini diri langsung marah posisi 5. Fastball bola untuk Depok Pulih, 15-10. Ali Hendra Timot kembali diminta dari Olympus. Ali. Satu resep yang betul-betul tidak sempurna. Randy 17-10. Kembali Ali Akonsen. Lima Hendra Osim dari belakang garis 3 meter. Bola masuk dan bola untuk Olympus. 11-17. Anton Setter lompatkan. Main nomor 8 Didi mampu ditahan. Osim masuk saudara. Kembali angka pertama 12-17. Anton Maco Yuda dan masih mampu dibaca saudara. Coba diumpankan kali ini Maco keluar saudara. Angka bertambah untuk Olympus Draka 13-17. Anton dari belakang garis 3 meter Yuda, bola masuk 18-13. Nova dan Wimbo berhasil ini main pukul 2 Muri 14-18.
Randy sir. Dan dapat ditahan single block. Surakalan kali ini saudara, dan bola masuk 15-18. Randy pancung, keras saudara, bola masuk. Lalu pindah bola untuk Depok Bule 19-15. Banjo passing, rapat kali ini blok dari pemain punggung 8 Didi. 20-15 mancung. Satria dan passing masuk saudara, bola untuk Olympus 16-20. Ini bola darah pemburi. Terima Ali Nova. Cuas. Pindah bola saudara. 21-16. Didi. Didi. Sudah dilepas. Besar kali ini ready. Pasir Tasbol. Pindah bola untuk Olympus 17-22. Hendra. Lima mancung Nova. Penempatan bola saja kali ini. Pasir om saudara. Pasir mengarah besar pada mancung. Tuas. Coba dari tengah kali ini. Tribol. Mancung Nova. Apa yang terjadi saudara? Satu pelanggaran kali ini center Nova. Angka bertambah untuk Olympus 18-22. Hendra. Terima mancung. Dan rapat kali ini blok yang dibangun pemain dari Olympus. Satria Tribol. Mancung Nova dan cuas. Minor pemain 10 Yuda. Kembali angka untuk Depok Bule 23-18. Tasya. Dan kesempatan bola saja kali ini Satria. Mampu dibaca dari belakang garis 3 meter keras. Namun sayang apa terjadi kali ini. Pelanggaran menginjak garis 3 meter mancung. 19-23. 19-23. Asik. Batan bola saja Ali dan Resi masih terbaca. Keras saudara, dapat terima dengan baik. Kasim, Kasim dari belakang garis 3 meter, bola masuk saudara. Angka bertambah 20-23. Tim out untuk Depok Bule. Game set yang ketiga
untuk Depok Pule kedudukan set 2-1. Kita masuk di set yang keempat, saudara-saudara. Kedudukan set 2-1 untuk keunggulan sementara Depok Pule. Eksekusi dilakukan oleh kedua. Set yang keempat akan segera bisa kita ikuti bersama. Oke, bola pertama set yang keempat berikan kepada Depok Pule. Pemain nomor 10 Yuda sudah dilepaskan, saudara. Dan sayang bola keluar angka pertama di set yang keempat 1-0. Depok Pule kembali. Kita saksikan saudara Yuda. Belakang 2-0. Kembali Yuda akan melakukan konsentrasi. Kali ini Yuda sudah lepas saudara. Satu resep Hendra. Gol. 3-0. Pancung cuma dengan baik kosir ras
saudara. Pemain nomor 7 Randy. Bali akan to Olympus kedudukan 6-10. Randy. Tanjung Nova dan dapat diterima dengan baik. Hendra Blasing umpankan Nova mancung dari belakang garis 3 meter namun sayang bola keluar. 7-10 Randy Dewa Mancung Nova beras kali ini Yuda dan bola masuk saudara balik bola untuk Depok Kuli 11-7 Didi dan bola mengarah ke sisi satu dan bola masuk pindah bola untuk Olympus 8-11 Puri umpankan Nova umpatan bola saja kali ini pemainan pukul 12 Ali dan bola masuk 12-8 siap dan basic satu perempatan bola saja namun cukup sempurna kali ini basic 9-12 Anton Satar Rima Mancung Nova umpankan kali ini saudara Plesek mengarah posisi 6 dan kembali kali ini mampu terbaca masuk satu sentuhan bola dari pemain nomor 10 Kosim 10-12 10-12 Anton Reset Pancong Nova mudah saja kali ini dan kebatan bola masuknya namun saya bola keluar tidak bola untuk Depok Kuli 13-10 Yuda twice kasbol 11-13 kasih Nova twice kena blocking saudara dan bola untuk Depok Bule 14-11 11 dan penempatan bola saja kali ini Randy dan bola masuk saudara 12-14 Satria umpankan kali ini saudara dan ada satu pelanggaran pemain nomor punggung 8 Didi 13-14 timbul diminta Depok Kuli 13-14 13-14 hanya selisih satu angka saja sementara di perjalanan set yang keempat bola dari Satria biarkan memang bola keluar saudara tidak bola untuk Depok Kuli 15-13 Jos bola masuk tidak bola untuk Olympus 14-15 Hendra Nova mampu ditahan dengan baik obatkan dan bola masuk kali ini saudara kembali angka bertambah untuk Olympus 15-15 Hendra Didi keras kali ini mancung dan bola masuk tidak bola untuk Depok Kuli 16-15 mancung dan kecepatan bola maksudnya namun saya bola hanya membentur net saja saudara 17-15 kali mancung saya terima kasih football mampu ditahan dengan baik kali mancung menginjak garis 3 meter mancung 16-17
1 dan bola masuk saudara. 17-17. Kembali kali ini Randy Se. Lima lancong Nova Pankar. Coba dari belakang kali ini Mas Saudan. Sebelah kanan Didi dapat tandingan baik saudara. Dan namun sayang kali sentuhan bola dari pemain punggung 3 Anton. Bola jatuh di luar garis batas. 18-17. Didi Indra Nova Pankar sebelah kanan. Dan kali bola masuk. 19-17 timur untuk Olympus Draka Ponorogo. Minor 08 Didi Sandra Zebedra Pasir berapa kali di belakang dibangun oleh pemain-pemain Depok Bule. 20-17. 1 pergantian pemain ditarik keluar nomor punggung 6 Satria masuk nomor punggung 1 Dimas. 20-17 Didi dan Kosim. Saudara-saudara, lagi-lagi double block di pemain-pemain depan Depok Bule. 21-17 kembali di desa Lasing masuk kali ini tidak bola. 18-21 bola dihadapi minor punggung 2 Puri. Terima Manjung Nova Pankar. Dan cuas as well. 19-21 Puri lima mancong rasa ini Yuda tidak pula. 22-19 rahasia. Dan Kosim bentar dan saudara 23-19 rahasia. Dari belakang garis 3 meter pemain punggung 7 ready nomor 1 bola keluar. 24-19 satu angka. Apakah akan mampu segera diakhiri oleh Depok Bule? Saudara kita saksikan dan cuas kasbol bola untuk Olympus Draka. 20-24 mari kita saksikan saudara Anton Satria sudah kurang sempurna kali. 21-24 kembali bulan di hadapi Anton Center sudah dilepas tinggi datangnya bola Nova dan masih mampu tahan dengan baik saudara Anton keras kali ini dapat coba dengan baik open ke Nova maju coba dikejar kali ini dan berakhir sudah set yang keempat pada malam hari ini dan kembali dimenangkan oleh Depok Bule 3-1 kedua set. Terima kasih selamat kepada tim bola voli dari Depok Bule yang telah menangkan.